Pembeli ngotot minta ganti handphone baru. Meski disuruh nunggu seminggu, dia tetap nggak mau. Baru-baru ini viral video seorang wanita pembeli handphone yang tiba-tiba datang untuk ngotot minta handphonenya agar segera diganti dengan yang baru. Kami tidak peduli kalian mau orang apa, iya. Mau apa. Karena saya tahu, emang Kak. Emang bodo amat, mau peduli iya. Kalian siapa? Iya, iya. Kakak harus tahu. Karena, Kak, setiap semua itu ada proses. Kakak makan, BK ada proses mengunyah, Kak. Diketahui wanita tersebut ternyata sudah 9 hari pemakaian handphonenya itu. Dan terus dia mengaku handphonenya itu rusak. Sehingga wanita tersebut pun meminta ganti dengan handphone yang baru. Kemudian si karyawan toko handphone tersebut pun mengatakan kalau wanita itu harus menunggu 5-7 hari dulu. Namun, wanita tersebut malah marah-marah dan ngotot meminta agar handphonenya diganti dengan yang baru detik itu juga. Ada nyalain aku lagi? Yang penting juga kartu begini garansi. Kak ya, kalau untuk di handphone itu kita punya sistem kak. Kakak ngerti gak? Sistem. Jadi kakak mau beli tanggal berapapun, di sistem itu tetap ada. Nota itu cuma sebagai barang bukti penjualan, Kak. Jual beli. Nah, kalau memang tidak ada nota, oke. Kan kami sudah tidak permasalahkan kalau nota, Kak. Kami tidak permasalahkan masalah nota, ya kan? Nah, apakah Kak jadi masalahin nota? Kalian tadi bilang, berarti terjajar salah kami. Iya, oke. Tidak ada permasalahan lagi untuk masalah nota, Kak, yo. Cuma untuk pergantian, itu memang ada estimasinya 5-7 hari, Kak. Kalian orang kontor mau menang sendiri. Kakak yang mau menang sendiri. Memang itu memang. Kakak minta barang rusak, minta diganti sekarang juga, detik ini juga, kan lucu. Meski karyawan toko handphone tersebut menjelaskan prosedur pergantian handphone rusak dengan yang baru ke wanita itu. Wanita itu malah mengatakan toko handphone tersebut penipu. Sembari dia ngotot meminta agar handphonenya segera diganti hari itu juga. Emang kau sudah hampir 4 tahun kerja pertama kali ketemu makhluk planet kayak gini. Kau tuh yang gak benar kalau ngomong. Ya bikin malu, dia yang bikin malu. Iya pak, ngomonglah kak kalau kami nipu kak. Oke, ngomong lagi kak sekali lagi yang keras. Tahu malu. Kami tidak peduli kalian mau orang apa, iya. Mau apa. Karena saya tahu, emang Kak. Emang aku bodo amat, mau peduli iya. Kalian siapa. Iya, iya. Kakak harus tahu. Karena, Kak, setiap semua itu ada proses. Kakak makan, BK ada proses mengunyah, Kak. Nah, ini tuh pergantian, Kak. Dia memang harus. Iya, biarin, nak direkam, mau apa, mau dipiralin. Nggak peduli kami nak ngerekam, nak itu nak piralin, nggak peduli kami. Yang penting, biar ada bukti. Tadi kakak bilang kami nipu, dah. Silakan, dipiralin. Iya, nak masalah. Setiap kami jual HP, ganti HP kami. Setiap kami jual HP pasti selalu kami bilang ini garansinya baterai casan 6 bulan, software seumur hidup sama handphonenya setahun di luar jatuh sama masuk air. Nah, itu pasti udah di luar kendala kami kalau misalnya handphonenya udah mesinnya udah rusak atau mesinnya mati. Nah, kami tanggung jawab. Cuma memang ada estimasinya. 5-7 hari. Bosnya lagi enggak ada, Kakak. Agak malam enggak kesini lagi. Kalian panggil bosnya enggak ada. Agak malam. Telepon aja lah bos. Sudah, bosnya bilang tetap 7-5 sampai